kembali lagi sama aku mana-mana makan. Hari ini aku mau ngevlognya dari GrabFood nih teman-teman. Aku nemu ada kebab Yunani, pizza, dan pizza digoreng teman-teman. Perasaan kayak gimana? Ada ratingnya bagus loh teman-teman, 4,5 gitu, dan katanya komennya enak-enak. Kita review bareng-bareng yuk. Aku mau ngevlog lagi dari GrabFood. Aku nemu ada regal pizza and gyro Sadang Serang. Dia tuh bukannya nih jam-jam segini ya teman-teman. Nah, dan komennya bagus-bagus banget teman-teman nih. Nah, bagus banget kan komennya, kebab Yunaninya enak banget, enak makanannya, top abis. Dia tuh macam-macam teman-teman, ada chicken wing, ada apa, tapi aku cobain chicken gyrosnya. Aku tuh beli ininya teman-teman, kebab Yunani, katanya kebab Yunani enak. Terus aku beli juga pizza goreng kayak gini, karena digoreng. Sama aku beli, bayangin teman-teman, pizza yang kecil harganya cuma 25 ribuan. Tuh, dia tuh macam-macam nih small, nih totalnya 67 ribu, cuman aku ada diskonnya ini teman-teman nih, diskon 35% up to 80 ribu, minimal pembeli 50 ribu. Nih aku pakai, jadi cuman 46.550, udah dapat 3 teman-teman. Kita review yuk. Oke guys, ini pesanan aku udah dateng. Ini yang kebab Yunani, ini yang pizza goreng, dan ini kalian teman-teman, kalian penasaran, aku ada gak sabar banget, ini wangi banget. Tereng, ini pizza segede gini cuma 25 ribu teman-teman, full daging loh. Aku coba nemenin dulu ya pizza dulu kali ya, ini udah menggoda banget nih. Dan aku seneng banget sama tulisan ini nih teman-teman, ini aku banget nih. Jajan enak nggak mesti mahal, regal pizza. Ih, aku setuju nih. Aku makan dulu ya. Wow, dan potongannya lumayan gede loh teman-teman. Nih, segede gini. Wow, kita makan guys. Enak teman-teman. Enak. Rotinya empuk, tapi luarannya tuh agak crunchy-crunchy gitu. Kayunya juga banyak, dagingnya banyak. Ada bumbu-bumbunya guys. Paprikanya juga ada, enak. Aku suka jenis kejunya, dia kejunya yang gak bawa hanyir. Ini mantep nih kalau makan pakai sambal sama saus tomat. Ini enak guys, aku mau sampai saus tomat dulu. Ini enak. Hey guys, ini aku udah sambelin, asli enak banget. Enak guys, jadi kalau menurut aku untuk harga 25 ribu worth it ya. Kalian dapat sosis, tuh udah dapat smoked beef, bawang bombay, paprika, dan rotinya kalau menurut aku ini enak teman-teman jenisnya. Nggak kalah sama restoran-restoran pizza gitu. Empuk-empuk. Aku ini enak teman-teman. Dia itu banyak banget rasanya. Aku tuh pilih meat lover. Dia tuh ada rasa apa, kalian kepoin deh. Dan kalau menurut aku ini worth it teman-teman, enak. Enak. Aku mau cobanya kebab Yunaninya. Itu menggiurkan banget teman-teman. Okay guys, ini pizza Yunaninya. Jadi kita tuh udah dapat kentang goreng, udah dibumbuin gitu, tadi jatuh soalnya saking banyaknya. Dan aku cobain itu enak teman-teman. Jadi udah rasa enak, ada rasa pedas, asin, gurihnya gitu. Tuh, kalian lihat, udah ada bumbunya. Enak. Aku mau cobain si roti Yunaninya. Katanya ini yang terbest nih teman-teman. Ya. Enak teman-teman. Aku nggak tahu ini adonan apa. Ini mungkin adonan roti pizzanya, tapi karena digoreng, jadi kayak semi-semi roti, tapi adonan pizza. Enak teman-teman. Ini ada sambalnya. Udah dikasih saus tomat. Aku simpan dulu sambalnya ya. Kayaknya gini doang pun udah enak nih. Wah, bener nih terdebes ya teman-teman. Aku beli yang sapi, teman-teman. Tuh, kelihatan nggak? Tuh sapinya di ujung. Nah ya.
Enak teman-teman. Kapinya lumayan tebal. Tuh, nggak bau badot. Ada rasa gurih, manis-manisnya dikit. Pas gitu teman-teman, kayak makan kebab tapi versi adonan roti pizza. Ini enak teman-teman, aku suka. Jadi kalau kalian nggak suka sapi, ada ayamnya juga. Enak teman-teman. Ya, kalian mau hamil nih, mau pedes. Mau pedes, ada sedang. Wah, enak teman-teman. Aku pengen pakaiin sambal asapnya. Pasti lebih enak. Parah, ini enak banget. Kalian lihat teman-teman. Ini enak. Full daging, full sayur, full kentang, full roti pizza. Ini the best teman-teman. Aku mau cobain yang pizza gorengnya. Itu kayaknya enak juga deh. Ini penampakan pizza gorengnya. Gak pakai lama, aku coba. Ini teman-teman. Oh, jadi kalau pizza goreng, dia tuh ya bener-bener ditilep aja bagi dua langsung digoreng teman-teman. Ada kejunya. Enak teman-teman. Jadi benar kayaknya kalau roti Yunani itu, yang kebab Yunani, dia itu pakai adonan pizza, cuma digoreng, digulung, di roll gitu. Kalau ini pizza yang tadi aku makan pertama, cuma sebenarnya dilipat bagi dua langsung digoreng. Tuh, rotinya enak teman-teman. Ini enak. Ini aku yang gak suka keju pun bilang ini kejunya enak. Tuh, karena gak bau. Keju mozzarella ya, kenyal-kenyal gitu. Ini enak teman-teman. Kalau menurut aku ini worth it ya untuk harga 25 ribuan, 20 ribuan. Dan rasanya tuh enak teman-teman. Makanan Winston, tapi gak Winston-Winston banget. Udah dicocokin sama lidah Indonesia teman-teman. Dan aku akui ini enak, murah, dan porsinya banyak teman-teman. Enak. Oke guys, jangan lupa aku kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya channel Kemana-Mana Makan. Jangan lupa follow Instagram aku juga di Kemana-Mana Makan 91 dari review kuno lainnya. Kalau aku punya kalian menarik, enak, murah, dan unik pastinya, komen di bawah guys. See you next vlog. Bye-bye.